Hasil pantauan petamu nih, ini terkait dengan kasus perselingkuhan kemarin nih, Lur. Nah, ini kisah dugaan perselingkuhan antara oknum polisi dan penata rias di Kota Jambi kemarin. Nah, penata rias nih, Lur, melaporkan istri dari anggota polisi nih. Karena sudah mencemarkan nama baik atau terkait dengan pencemaran nama baik yang sudah diunggah di akun sosial medianya. Yang mana informasi lebih lanjutnya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Kisah hubungan seorang penata rias terkenal di Kota Jambi dengan seorang oknum anggota polisi di Polresta Jambi kian memanas. Pasca keduanya dilaporkan oleh sang istri oknum polisi terkait hubungan terlarang, penata rias dengan inisial FH melaporkan balik ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan pencemaran nama baik. FH melalui kuasa hukumnya Marlinse Ervalina melaporkan NR yang merupakan istri Brigpol Ika ke Mapolda Jambi terkait pencemaran nama baik atas postingan story Instagram terlapor NR yang menyebutkan bahwa anak pelapor menunggak SPP sekolah dan ijazah anak pelapor ditahan pihak sekolah. Dalam hal ini, kliennya FH berpendapat bahwa masalah tersebut tidak perlu membawa-bawa anak pelapor dalam kasus ini. Selain itu, kuasa hukum pelapor mengatakan hal tersebut membuat seolah-olah pelapor menelantarkan anaknya. Kemudian terkait hubungan terlarang yang selama ini membuat jagat maya heboh, Marlinse menegaskan bahwa hubungan pihak laki-laki dan terlapor NR sudah tidak harmonis sejak September 2021. Bahkan laki-laki oknum polisi tersebut sudah menjatuhkan talak kepada istrinya NR, dan sejak saat itu keduanya sudah pisah rumah. Selain itu dikatakan kuasa hukum pelapor, pihak laki-laki sudah mengajukan surat perceraian ke atasannya, namun hal tersebut masih dalam proses. Akan tetapi ditanya terkait hubungan pelapor FH dengan Brigpol Ika, kuasa hukum pelapor malah enggan berkomentar banyak. Bahkan pelapor FH di depan media sempat menyeletuk membantah adanya hubungan tersebut. Dalam hal ini dilaporkan oleh klien kami, karena si inisial NR tadi telah mencemarkan nama baik dari si klien kami tersebut, di mana inisial NR tersebut telah memposting bahwa anak dari si klien kami ini tuh sudah nunggak SPP-nya selama 6 bulan, padahal itu tidak benar, dan juga menyatakan bahwa viral selama ini bahwa klien kami ini dengan laki-laki yang diberitakan tersebut, sebenarnya si klien kami ini dalam posisi bukan sebagai ini ya, yang tanda kutip diisukan pelakor, karena faktanya si pihak laki-laki itu dan istrinya yang dilaporkan oleh si klien kami ini, yang si terlapor tadi inisial NR itu, rumah tangganya sekarang dalam posisi tidak harmonis. Sudah lama dari bulan September 2021 dan kalau hubungan asmara yang itu, apakah memang benar itu adanya, Kak? Enggak ada. Yang polisi itu. Yang waktu kalau itu kami tidak mau menjawab itu lebih lanjut. Kami hanya hari ini mau memberitahu pada media bahwa kami terkait pelaporan dari klien kami itu yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan dan tercemarkan nama baik. Diberitakan sebelumnya, sebuah video penggerbekan seorang oknum anggota polisi di Kota Jambi yang diduga berselingkuh dengan seorang perempuan muda viral di media sosial. Video ini berawal dari sang istri sah beserta keluarga dan anggota polisi berseragam propam menggerbek rumah kos perempuan yang berlokasi di salah satu kos di kawasan Kota Baru. Hal ini pun dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Jambi, Ibtu Azwardi, yang mengatakan bahwa terkait permasalahan tersebut sudah diproses di bagian propam Polresta Jambi. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.